Teman-teman, jumpa lagi dengan Jono di channel cara menghasilkan uang dari internet. Karena modal kita minim, hanya 17.000, kita main di sini main tembak-tembak ikan aja ya, yang modalnya tidak perlu banyak. Jadi satu kali tembakan hanya 5 rupiah saja. Kalau menang nanti duitnya seperti biasa bisa kita withdraw ya teman-teman. Nah di sini teman-teman lihat penembakan paling kecil 5 rupiah. Modal kita di sini ada 17.300, targetnya ini ada belut listrik ya. Oke, kita coba aja keberuntungan kita, siapa tahu dapat. Tapi sayangnya yang main cuma kita sendiri dong, kurang seru ya kan? Gak ada yang berminat sepertinya main ini. Oke, lumayan itu dapat 250 ya. Ini untuk mengisi waktu luang aja ini teman-teman ya, gamenya. Modal kita menipis ini, sayangnya cuma 17.000, kita nggak bisa main yang lain ya. Main domino tidak bisa, jadi terpaksa kita main tembak-tembak ikan ini saja ini. Mudah-mudahan dengan modal 17.000 bisa berkembang ya. Jadi minimal 50.000. Wah, lumayan juga ini. Oke. Kuncinya adalah bagaimana caranya bisa membunuh ikan itu dengan tembakan seminimal mungkin ya. Yang jadi permasalahannya kita tidak tahu ikan mana yang sudah hampir mati. Ada naga raksasa. Naga raksasa itu ada itu. Ayo dong mati dong mermaid nih. Mermaid tidak mau mati. Bagaimana ini teman-teman? Ayo dong. Ayo dong mati. Sudah 16.000. Tidak ada keberuntungan kita. Oke, dapat itu. Dapat lumayan ya. Menjadi kaya 205 cuman. Mana target yang menarik nih? Nah, ini. Ini boleh nih. Hop. Waduh. Dihalangi kita sama ikan-ikan kecil. Oke, dapat lagi. Mantap. Dapat lagi dong, tembakan lagi dong. Ada ikan besar raksasa. Ikan buntal raksasa. Tidak ada bisa yang mati ternyata teman-teman. Agak sepi ternyata kita main kali ini. Yang main hanya kita sendiri. Tidak ada lawan lagi, jadi kurang meriah ya. Dapat 20 lumayan. Ada tuan crab ini. Wow. Sepi ternyata teman-teman ya. Kita main tembakan otomatis aja sini nih. Nah, kita pakai kunci. Ada kepiting lobster. Lobster pengebor ya katanya. Ayolah mati lobster pengebor. Tidak, ternyata tidak mau mati dia. Efek lobster pengebor ini sangat mantap nih. Ayo dong matilah lobster pengebor, matilah dirimu. Tidak mau mati, ternyata lewat begitu saja duit kita. Sudah berapa banyak ini kita tembakkan. Tidak kena ikan buntal. Coba ikan buntal juga tidak mati. Kita tembak krabby patty, tidak mau. Kita tembak ikan kecil. Oke, dapat ikan buntal lagi, bukan buntal, dapat lumba-lumba lagi, krabby patty lagi. Jadi begitu sistemnya teman-teman ya. Jangan terlalu terpaku hanya satu target aja. Jadi targetnya kalau bisa harus banyak, atau lebih tepatnya random. Krabby patty pindah ke sini, tidak bisa ikan ini kita tembak. Tidak bisa juga ikan lumba-lumba lagi. Target yang besar-besar saja. Oke, dapat krabby patty, dapat ya. Dapat krabby patty. Ada belut listrik dong. Kita harus mendapatkan belut listrik. Kalau belut listrik tidak bisa, kita tembak ikan emas. Ikan emas dapat belut listrik. Ayo dong dapat belut listrik. Dapat. Tidak ternyata. Oke, ikan tidak penting ini kita matikan saja dulu. Biarkan saja dia lewat dulu ya, ikan tidak pentingnya. Nanti kita akan tembak lagi begitu sudah banyak ikan yang mantap. Tapi sayangnya sepi malam ini bermain ya teman-teman. Tidak ada lawan yang menunggu kita, tidak ada pesaing kita di sini. Ini ada ikan ini bukan buntal, coba tembak ya. Kita pakai pengunci tapi ya, tembak ikan buntalnya.
ikan buntal one more. Buntal, buntal, tidak ada yang mati. Buntal, buntal, tidak ada mati. Buntal, wah, ada 4 ikan buntal, tidak ada satupun yang mati. Oke, dapat 1. Oke, 2, 3. 3 dong. Wow, 2, ayo dong 2. Tidak mau, 2, 3. 4, 5. Oke, kita stop. Tidak menarik. Kita tunggu dulu, habiskan saja ikan-ikan ini. Kita cari ikan yang besar-besar saja. Ada set bom lumba-lumba. Oke, mantap ini set bom lumba-lumba. Ayo kita tembak set bom lumba-lumbanya. Mudah-mudahan set bom lumba-lumba meledak dan meledakkan semua ikan-ikan. Wah, lumayan itu. Ayo dong, mati dong set bom lumba-lumba. Kalau set bom lumba-lumbanya lewat, kita matikan juga lah tembakan kita. Tidak ada gunanya lagi. Ya sudah, dia lewat, tidak ada guna. Kita tunggu saja habis ikan ini ya. Kita tembak yang unik-unik, yang mantap-mantap saja ini teman-teman. Tidak usah semua ikannya ditembak. Oke, sudah mulai ya. Kita tunggu ikan mana yang menarik menjadi target kita. Tunggu dulu, belum ada yang menarik. Oke, Krabby Patty bisa ya. Oh, ikan buntal ada. Kita tembak kunci, ikan buntal. Ikan ini banyak ini, kalau bisa tembus. Nah, Krabby Patty bisa tembus? Tidak, ikan buntal coba, ikan ini. Tidak ada yang bisa tembus, korek-korek. Inilah salahnya kalau bermain sedikit ya teman-teman. Belut listrik mana dirimu, belut listrik. Oke, dapat 1, lumayan. Belut listrik harus dong dimatikan. Oke, dapat semuanya belut listrik. Petasan ya, belut listrik memberikan kita duit 350 ternyata. Ada lumba-lumba, kita coba tembak lumba-lumba. Tidak mati juga, kita pindah ke ikan pari, ikan emas. Ikan pari, oh ikan emas dapat, ikan pari, mermaid dapat tidak. Ada ikan es Antartika, mermaid dapat ya. Ikan es Antartika akan membekukan ya, membekukan semua. Ikan es Antartika, ayo tidak dapat. Ikan es Antartika, ayo dong mati ikan es Antartika. Ikan emas, ada Krabby Patty sedikit di sini. Wah, tidak terkena. Ini ikan emas, ikan emas. Wah, ternyata ada lawan satu. Hore, sudah ada lawan kita. Cuman modalnya 1100 dia. Sangat miskin sih kali dia ya. Jadi biasanya main tembak ikan di sini sepertinya orang-orang yang sudah mulai bangkrut ini. Jadi teman-teman yang mau bermain, linknya seperti biasa ada di bawah. Wah, ada ini kepiting laser ini. Mantap sekali. Kita dapat kepiting laser. Ayo dong kita tembak semuanya. Dia akan menembak secara otomatis, meluncurkan dalam 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, ternyata tidak banyak yang bisa didapatkan. Kita harus nembak set bom lumba-lumba. Matilah set bom lumba-lumba. Set bom ikan emas. Ikan emas dapat, set bom lumba-lumba lagi. Tidak mau, ikan pari. Oke, dapat lumba-lumba. Set bom lumba-lumba dapat dong. Ah, ikan buntal, set bom lumba-lumba. Dapat ya. Meledak set bom lumba-lumba. Dua kali. Mantap. Sudah 19.000 duit kita. Sekali lagi. Berapa kali itu set bom lumba-lumbanya meledak? Ada 4 kali. Dapat 1.085 hanya dengan modal 5 rupiah. Dapat lagi kepiting. Oke, lumba-lumba ikan pari, ikan pari. Ikan pari tidak, ikan emas tidak, lumba-lumba hitam. Wah, ada belut listrik, coba ikan ini dulu. Belut listrik tidak banyak itu isinya, tapi boleh dicoba, dites, siapa tahu dapat belut listrik. Ikan emas, ini emas, emas berkumpul. Oke, Krabby Patty, belut listrik, mana dia belut listrik? Oke, belut listrik, tidak kena. Wah, belut listrik dapat. Tembak ikan hitam. Wah, ikan emas, lumba-lumba hitam. Ada ikan emas lagi di sini. Ada gerombolan ikan. Gerombolan ikan boleh dicoba. Krabby Patty, ikan buntal. Wah, ada gerombolan ikan. Wah, ada 3 orang pemain sekarang. Sudah mulai ramai ya teman-teman. Krabby Patty, kita tembak. Krabby Patty, Tuan Crab. Krabby Patty, sorry, Tuan Crab, Tuan Crab. Oke, Tuan Crab mati. Habis itu ada ikan buntal ini. Ikan buntal, ayo dong ditembak. Ikan buntal dapat. Siapa yang dapat? Ada ikan lumba-lumba. Tuan Crab. Wah, aduh, ikan emas di atas. Kita tembak ikan emas di atas. Sudah 21.000, lumayan. Sedikit demi sedikit duit kita akan terkumpul juga. Oke, mantap. Itu ada gerombolan ikan. Semoga dapat juga ikan emas. Ikan emas, Tuan Crab. Gerombolan ikan, Tuan Crab.
Tuan Crab, ada ikan es Antartika. Ikan es Antartika akan membeku kan semuanya. Ditambah dengan gerombolan ikan Tuan Crab lagi. Wow, ada ikan emas mendekat. Ikan emas mendekat, mati dong. Tidak mau ternyata. Ikan emas, mas, mati dong. Ada ikan gerombolan emas. Dapat satu. Mana ini? Ada sekelompok ikan, kita matikan dulu tembak kita. Menjadi kaya. Sudah 21.000, lumayan nih teman-teman. Kita matikan, stop. Oh, stop tembakannya dulu ya. Kita stop dulu sementara. Biarkan aja habis ikan ini. Ini ikan-ikan tidak penting. Nanti kita akan tembak lagi begitu sudah berkumpul ikan-ikan yang mantap, teman-teman. Lumayan duit 21.000 sudah berkumpul ya. Jadi dalam waktu beberapa menit tadi kita sudah menang 4.000-an, sorry. Tunggu aja, kita habiskan dulu ikan-ikan ini. Ikan ini ikan-ikan kurang menarik nih. Masih belum habis ya. Ada 3 orang pemain ternyata. Masih ada satu lagi kursi kosong. Silakan yang mau mengisi kursi kosongnya. Kita menembak hanya ikan-ikan yang bagus saja. Ikan-ikan kecil seperti ini kurang menarik untuk kita tangkap dan kita bunuh ya teman-teman. Oke, sudah mulai sekarang. Kita tembak ikan buntal. Kita pakai penguncian dan tembakan otomatis ikan buntal. Wah, ternyata ini masih parade ikan. Parade ikan tidak perlu ditembak. Biarkan aja dulu. Kita akan menunggu nanti bagaimana ikan-ikan yang mantap. Ada ikan emas. Biarkanlah mereka mengumpulkan duit dulu. Nanti urusan kita berikutnya. Biarkan aja ikan-ikan ini dulu ya teman-teman. Biarkan saja ini habis. Ini ikan-ikan yang tidak penting menurut saya. Mana nih ikan-ikan yang mantapnya lagi? Ayo dong berikan ke sini. Mana ini ikan-ikan yang bagus sekali. Oke, sudah mulai sepertinya. Ada emas, ada naga emas. Oke, ada kumpulan ikan kecil-kecil, boleh ditembak dulu sementara. Kita ada hiu hitam di sini, ada naga. Naga bisa ditembak, ternyata naga bisa. Seandainya bisa membunuh naga, sangat mantap ya sekali. Apa ini? 10 ini? Tuh, tidak bisa. Wah, apa itu? Tambah 10, tiba-tiba dapat duit. Wah, dapat ikan buntal besar. Wah, menjadi kaya. Oke, nah mantap lagi, dapat lagi. Ikan emas yang kecil ini mendekat. Oh, tidak bisa ikan emas jauh, kita tembak juga. Lumba-lumba hitam boleh, ikan emas. Ada mermaid, boleh ditembak mermaid. Bersaing dengan di atas itu ada mermaid. Ada ikan emas ini, kita tembak ikan emas ini. Ternyata ada belut listrik. Dimanakah belut listrik? Dapat mermaid dulu, kita tembak mermaidnya dulu. Di sini ada belut listrik, kita gas belut listrik. Ada gerombolan ikan, kita tembak gerombolan ikan juga. Tuan Crab juga boleh, mermaid lagi. Pindah ke gerombolan ikan kecil, minimal ada yang mati. Begitulah caranya. Oke, dapat. Bukan kita ternyata. Oke, menjadi kaya kita ternyata. Mermaid lewat, kita tembak Tuan Crab. Boleh Tuan Crab dapat. Menembak ikan gerombolan kecil. Emas, ikan emas di bawah boleh. Jadi ketika ikannya sudah tidak mati, kita pindah target ya teman-teman. Jangan hanya berfokus pada satu target saja. Begitulah cara bermainnya yang mantap. Ada ikan emas di sini. Ikan emas berjanggut ya, ikan emas ini. Dan kita tembak ikan emasnya. Hiu, ikan hiu mas. Ada gerombolan ikan kecil-kecil dan ikan gerombolan emas besar. Itu sangat mantap sekali. Tidak mati, kita pindah ke ukuran yang kecil ini. Balik lagi ke ikan yang tadi, boleh. Ternyata sekarang kita lagi bermain sendiri. Mereka semuanya kalah, tidak ada yang mau bermain di sini ternyata. Ada Tuan Crab, kita tembak, tidak ada yang mati. Sepertinya sudah bagus. Ada kepiting bor, kita coba sekali kepiting bor ya. Minimal kita bisa mendapatkan bor dan menunjukkan bagaimana caranya mengebor ya. Karena dari tadi kita belum ada yang dapat ikan kepiting bor. Ada gerombolan ikan hitam, kita tembak ikan emas lagi. Tuan Crab, kepiting bor. Ayo dong kepiting bor, tunjukkan kekuatanmu kepiting bor. Kepiting bor tidak mati, Tuan Crab. Tembak ikan emas, kepiting bor, ikan emas dapat. Ayo dong kepiting bor, matilah kepiting bor. Wah, kepiting bor kabur. Dan kurang menarik ya, ternyata hanya kita aja yang bermain. Wah, ada set bom lumba-lumba, boleh coba sekali nih. Set bom lumba-lumbanya tidak mati, kita udahi videonya ya. Sampai di sini aja, nanti kita sambung lagi teman-teman. Ternyata tidak juga mati itu set bomnya. Set bom lumba-lumbanya tidak mati. Oke, set bom lumba-lumba dapat. Alhamdulillah, mantap sekali. Ada 4 kali kemungkinan. Dapat 790. Oke teman-teman,
Sekian aja video singkatnya, bermanfaat sekali kan? Video mantap ini. Jadi teman-teman ayo bermain juga bersama saya. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Silahkan teman-teman klik di sana, download videonya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga terhibur, bye-bye.